juga dapat kan SMS dari Mbak Prima? Dapat dong. Malah aku tadi disuruh ke kantornya. Wih, dapat hadiah dong lo, Mul. Aku mah dimarahin kok. Gua pikir dapat hadiah lo, Mul. Pokoknya besok jangan ada yang ikut pelatihan itu, ya? Lo emang kenapa, Bro? Kok kita nggak boleh datang? Emang lo pada nggak mikir kalau besok kita ikut pelatihan itu, otomatis kita nggak bisa narik. Tapi pelatihan itu kan baik buat kita. Emang lo mau ngasih apaan ke bini lo? Daun? Hah? Bener juga sih kata dia, Bro. Kalau gua pulang ke rumah kagak bawa duit, yang ada bisa ngamuk-ngamuk bini gua di rumah. Lo paham tuh. Gimana, Mul? Lo ikutan mogok juga kan? Gak ke kantor besok? Gimana ya? Asik. Baru jam segini poin gue udah naik aja nih. Gara-gara ada cicilan ringan dari kantor, makin semangat gue nariknya. Ini mas. Iya, Mbak. Mas, aku mau nanya deh. Jadi tuh kalau kita mau nyicil, harus banyak-banyakin narik ya? Nah, gini Mbak. Jadi kalau kita sering narik, nah poin kita makin tinggi. Nah, kalau poin kita tinggi, makin murah cicilan diri kita. Oh, gitu. Iya. Kok aku nggak tahu ya. Terus, emang apa aja sih mas yang bisa dicicil? Macem-macem mbak. Ada kulkas, ada TV, ada AC, ada setrikaan. Pokoknya banyak deh mbak. Wah, enak ya. Makanya mbak. Terus cicilannya itu kita bayar ke kantor? Nggak usah mbak. Jadi cicilannya tiap bulannya udah dipotong dari komisi kita. Wah, kalau gitu aku bisa nyicil AC, kulkas, mesin cuci. Aduh, apaan lagi ya? Hitung-hitung buat isi rumah baru kan? Rumah baru dalam hayalan. Telepon lagi orangnya. Halo? Iya, Pak. Sebentar lagi kayak jadi. Iya. Ya, ya. Bentar ya, Pak. Sabar, Pak. Bang, udah jadi belum, Bang? Ini nih lagi dibungkus, nih. Oh, iya. Berapa, Bang? Jadi 25.000, nih. 25.000. Ya, duitnya recehan nggak apa-apa ya, Bang? Ya? Oh, nggak apa-apa, Neng. Iya, kasih, Neng, ya. Kasih. Oke, Jack. Oke, Jack. Tapi kok sepi ya? Cek aja deh. Oke, Jack. Permisi. Permisi. Oke, Jack. Tuh kan bener gak ada orang nih. Gimana sih? Halo? Pak, ini saya udah sampai di rumah yang tadi Bapak bilang. Tapi kayaknya nggak ada orang deh. Tapi yaudah, Pak, sini dulu saya langsung taruh aja ya, Pak ya. Di teras ya, Pak ya. Iya. Astagfirullahaladzim. Ya, makasih, Pak. Iya. Astagfirullahaladzim. Ini serem banget sih. Bensin pakai habis lagi. Udah di mana? Sini. Aduh, bisa jantin banget tuh. Neng, kemudian aja, Neng. Neng. Ngapain lu pada? Nah, aja. Iya, sama abangnya. Ayo, udah. Apaan sih lu pada berdua? Udah, ya. Tolong! Cewek lu, Bang? Iya, udah cabut lu. Sorry, Bang. Cabut, Bro. Jangan aneh-aneh lu, Ipul. Jamil. Sel, diapain tuh? Enggak ada papain.
Lu lagi malam-malam ngapain sih? Ini gue mau nganterin Oke Food, orderan. Oh, begitu. Terus nih, kenapa? Habisan bensin. Aiyah. Gimana ya, beli bensin deket sini ya? Ah, kalau mau lu parkir di warung aja lu, gue anterin deh naik motor gue. Hah? Serius lo? Oh, motor gue juga di sana. Aman? Aman. Yuk. Eh, Pang. Tolongin bawain motor ya dong. Pegel ke dalam sana. Aneh. Jangan lupa yang menawar ya, ayam gorengnya tambah lagi 3 porsi, ya. Eh, 3 porsi, 3 potong. Ya. Pokoknya 3 lah, ya. Oke, sama sopnya. Udah kan sopnya ya? Udah semuanya kok, udah semuanya. Oke, tinggal. Banyak kesenan ya, Mbak? Iya, Mbak. Laku. Laris manis. Oke, tadi tambahannya ayam goreng 3 potong. Iya, udah sopnya. Juga kan? Udah semua udah. Ya? Udah semua. Oke. Apain lo di sini? Mbak Asna ngapain di sini? Lu gue udah pesan mana? Gue udah pesan sama Mama Mawar. Lu tuh ngapain di sini? Ih, ikut-ikut aku ya. Pesan sama Mbak Mawar. Eh, ngapain lu ikut-ikut lo? Gue udah tau lama Mbak Mawar masakan enak. Gue udah pesan sama dia. Ih, ngaku aja kenapa sih, Mbak? Eh, lo tuh hidup lo ngikut-ikut gue mulu. Lu tuh ngapain? Halo guys. Eh, Mas Mul. Ada apa ini ribut-ribut di rumah orang? Ini loh Mas, biasa ada yang mau kalah saing. Heh, oh tuh, hidup lo ngikutin gue mulu. Mbak Mawar, pesanan saya mana sop sama ayamnya? Maaf ya Mbak Asna, udah abis diborong sama Mbak Sarah. Iya maaf, soalnya aku juga lupa. Gimana sih Mi? Bikin malu papi aja. Ya terus gimana dong? Ya udah. Gimana kalau ayamnya dibagi dua? Ayam aku. Ah, aku enggak mau kan aku udah beli duluan. Jadi aku bayar sekarang lah. Berapa sih Mas? 40.000. Mahal amat. Ya kan semua porsinya nambah. Ini 40.000. Udah. Makasih ya. Iya, aku duluan ya. Dadah semua. Aku udah jauh-jauh loh Mas Mul kesini, orang mau ngambil sop sama ayam. Masih ada kok digorengin dulu ya? Enggak usah, gak apa-apa. Bang, woi. Kok lu main cabut-cabut aja lu? Ayo, Bang. Yuk. Makasih ya. Papang. Eli. Habisan bensin? Iya, semalam lupa diisi. Oh. Lagi sibuk gak hari ini? Enggak. Kalau gitu, mau gue traktir gak? Dalam rangka apa ulang tahun? Enggak, dalam rangka ucapan terima kasih gue ke lo. Kalau begitu, pempe Paradit aja deh. Bagus tuh. Ayo, boleh. Ya? Iya. Ya udah, ayo, ayo, ayo. Ayo. Paradit, yang benar. Ya, selain gue suka, mpe-mpe ini sedikit mengingatkan gue kepada si adek. Baper nih. Ih, enggak. Sekarang mah udah biasa aja kayak gue malu nih, biasa. Sans. Sans, santai. Yoi. Opang sama Mbak Sally di sini. Hah? Oh, cie. Pakai Adi. Ini dong gabung kita. Yuk. Enggak ah, nanti ganggu suasana romantis kalian. Yalah, lu kaku banget. Mas, ini pempeknya. Eh. Mas.
makan. Aku jalan dulu ya. Tapi kalau tak lihat-lihat kalian berdua itu cocok. Kayak Romeo and Juliet maksud lo? Kan. Kayak juragan sama sopir.